Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Bertemu kita dalam channel YouTube Rizal Abdul Rahim. Kepada anda yang telah pun subscribe channel saya ucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan anda untuk saya teruskan lagi dengan channel ini. Manakala yang masih lagi belum subscribe channel Rizal Abdul Rahim, apa kata anda subscribe sekarang sebagai tanda sokongan dan meningkatkan lagi semangat saya untuk meneruskan upload video-video terbaru yang berkaitan tentang pembinaan, berkaitan tentang kejuruteraan, berkaitan tentang pengacaraan dan berbagai lagi lah. Yang penting, niat saya, hasrat saya adalah untuk berkongsikan sesuatu kepada anda semua. Baik. Hari ini adalah hari yang cukup bermakna bagi saya, tanggal 1 Jun 2021, di mana pada hari ini saya akan melengkapkan dos kedua vaksin, di mana untuk dos yang pertama saya telah pun selamat mengambilnya pada 11 Mei 2021. Ketika itu adalah pada 29 Ramadan, 2 hari lagi sebelum kita menyambut Syawal, bertempat di pusat pemberian vaksin PPV Sabak Bernam di Dewan Seri Sabak, Sungai Besar, Selangor. Dan hari ini selepas lebih kurang 2 minggu lebih, saya dipanggil untuk melengkapkan dos kedua. Sebenarnya bukan dipanggil, selepas saja kita selesai dos yang pertama, kita akan dapat satu kad janji seperti ini. Jadi di sini dia nyatakan bilakah tarikh untuk kita menerima dos kedua. Jadi kita cuma perlu hadir mengikut tarikh yang ditetapkan pada waktu yang ditentukan. Bisa bagi kopi. Dan kalau kita lihat pada hari ini dari aspek suasana berbanding dengan semasa saya menerima dos pertama tempoh hari, kalau kita lihat masa dos pertama hari itu keadaannya tidaklah berapa ramai, penerima-penerima dos tidaklah berapa ramai. Namun begitu, untuk hari ini bilangan penerima dos sudah semakin ramai, kerana pada hari ini ada penerima dos untuk yang pertama dan penerima dos untuk yang kedua. Jadi bilangan penerimanya hari ini semakin ramai. Kalau kita lihat juga pada hari ini ramai warga-warga emas yang turut hadir bersama anak-anak mereka untuk menerima dos vaksin ini. Jadi suasana di dalam dewan tadi sangat tersusun, sangat teratur, dalam keadaan yang begitu tenteram. Walaupun penerima vaksinnya ramai,
Namun usaha yang dijalankan oleh pihak sukarelawan, oleh pihak KKM begitu baik sehinggakan proses menerima vaksin itu dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam masa yang sama, semua SOP dipatuhi, penjarakan, okay, semua yang ada di dalam dewan memakai pelitup muka, mereka sentiasa sanitize tangan. Jadi layanan yang diberikan juga pun sangat mesra, sangat baik. Pun mula-mula tu kita rasa agak nervous, risau, takut. Tapi dengan adanya ramahan, mesra, kemesraan yang ditunjukkan oleh petugas-petugas kita, sekaligus dapat menurunkan sedikit dia punya keresahan tu lah. Jadi kita akan jadi lebih selesa, kita akan rasa lebih yakin. Lagi kita dah daftar tapi belum dapat naik lagi nama dia. Oh, nama ni belum. Ha, boleh. Hari tu masa yang Puan tu ada kat sini, tak ingat dulu aja. Puan Kak Bisa tu daripada Poni ke? Puan Bisa. Ini. Okey dah. Okey, terima kasih. Sama. Saya dah dapat 2 dos dah boleh balik kampung ah. Kalau boleh kita orang lama je balik. Okay, terima kasih kepada semua lain. Okay. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan. Okay. Bye. Kepada penerima-penerima vaksin, apabila sampai saja ke pusat pemberian vaksin ini, pastikan anda mengikut peraturan yang ditetapkan. Dia ada prosedur-prosedur dia, tunggu giliran, tunggu nama anda dipanggil dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh berbincang dengan mereka. InsyaAllah saya yakin mereka akan membantu anda dengan sebaiknya. Kita semuanya nak perkara ini berjalan dengan lancar, nak mudah. Kita beri sokongan dan kita harapkan dengan adanya usaha ini, dengan adanya vaksin ini, insyaAllah kita akan terlindung daripada wabak COVID-19. Okay, so terima kasih saya ucapkan kepada pihak KKM, kepada frontliners kita, kepada sukarelawan-sukarelawan. Saya doakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki, dilindungi daripada wabak penyakit ini. InsyaAllah jumpa lagi untuk di sesi video yang akan datang. Dan saya rasa sangat bersyukur kerana selesai 2 dos vaksin. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.